dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Tinggal satu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan salah seorang sahabat jumpa satu tempat untuk hidangan terbuka macam itulah. Ditanya oleh orang yang bersama dengan Nabi, adakah hidangan ini pernah disinggahi oleh binatang buas? Nabi mengatakan kepada yang ditanya, jangan kamu jawab soalannya, karena soalan ini adalah soalan orang yang melampaui batas. Apa maksudnya? Kalau ada hidangan atau ada air di sebuah telaga, kita tak tahu air itu didatangi binatang ke atau tidak ke, nampak kita datang air itu nampak macam itu. Jadi kita melihat dari segi hukum zahirnya air itu bersih. Tapi kalau kita tanya, air ini didatangi binatang ke? Oh iya, tadi ada binatang masuk dalam situ, babi masuk dalam situ. Aha. Kita tak boleh guna itu air. Apa yang menyebabkan kita tak boleh guna? Kita punya soalan. Kalau kita tak soal, silakan saja. Dari segi zahirnya kita boleh guna. Tapi soalan itu boleh menjadi sebab perubahan hukum. Walhasil salah seorang alim, dia lalu di sebuah rumah. Rumah dahulu itu, maaf cakap, ada tingkat ya, bilik airnya pun di atas. Jadi dulu tuh bukanlah ada tempat penyimpanan najis apa semua. Jadi air kadang-kadang nak dibuang itu daripada dia ada macam laluan air yang jatuh ke bawah, kemudian kena tubuh badannya. Dia pun banyak, orang di atas, air yang jatuh ini air bersih apa air najis? Yang di atas orang perempuan, dia najis sebab engkau soal. Kalau dia tak soal, so dia tak tahu, maka tak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Soalannya tu yang bikin hal. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Kamu jangan tanya satu benda yang kalau diberitahu kepada kamu bikin susah kepada kamu. Oleh hal kata Nabi SAW, apa yang aku suruh kamu buat, apa yang aku larang kamu tinggalkan, apa yang aku diam jangan cari-cari, jangan dikorek-korek, nanti kamu sendiri yang susah. Satu orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi bersabda kewajiban haji. Dia tanya, ya Rasulullah, haji ini tiap tahun ke wajibnya? Nabi diam. Dia tanya balik, ya Rasulullah, haji ini tiap tahun ke wajibnya? Nabi diam. Sudahlah dua kali diam. Dia pergi tanya kali yang ketiga. Marah Nabi. Kalau aku kata ya, nanti diwajibkan, engkau tidak mampu nak tunai. Dah disuruh, diam, jangan banyak tanya.